Nenek kepada pelakon dan usahawan Nur Nilofa, iaitu Bibi Khotijah Yusof, memberitahu dia tetap membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian meskipun berada dalam keadaan sakit. Menerusi laporan Sinar Harian, Bibi Khotijah berkata dia pernah menjalani pembedahan sebelum ini, namun dia tetap istiqamah membaca Al-Quran ini kerana Al-Quran merupakan penawar terbaik untuk semua penyakit. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Selepas menjalani pembedahan, saya tetap meneruskan membaca dan tidak pernah tinggal baca Al-Quran. Jika keadaan sakit sangat, saya tetap mengikuti ajaran Al-Quran di televisyen dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Tambah warga emas yang berusia 77 tahun itu, dia turut menjemput dan menambah guru mengajar Al-Quran untuk datang mengajarnya tatkala keadaan kesihatan tidak baik. Saya sakit, tetapi guru Al-Quran datang mengajar. Saya belajar dengan guru agama untuk menambah ilmu, untuk tahu makna, ingat dan hafal Al-Quran, katanya lagi.